Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sikit je saya mungkin tak dapat kongsikan lama, sikit je. Kita nak publish paper ni kan, you all kalau yang tengah study PhD ni kan, kan kena ada keperluan untuk publish paper. Kan kita jangan start dengan satu yang tinggi dulu. Macam kita nak baca Quran, kita bukan start dengan baca Quran terus. Kita start dengan baca muqaddam dulu, baca iqra dulu. So kita aim dulu hantar publication ke conference dulu. Conference yang paling senang untuk conference accept paper-paper yang untuk kita cuba try dulu. Try kita macam test the water lah, test market kan. Kita nak hantar, kita baru pertama kali hantar dekat conference yang universiti kita buat. Universiti kita sendiri buat, fakulti kita sendiri buat. Selalunya memang dia buat tu untuk aim dia, kalau universiti buat, untuk postgraduate student ni, untuk melatih sebagai medan latihan untuk macam mana you all boleh berlatih tanpa stres, tanpa keadaan stres. Hantarlah dekat conference-conference universiti. Dan selalunya universiti sendiri, universiti pun walaupun dia buat, dia dah international dah. Sebab biasanya kalau universiti pun fakulti buat, memang kita buat untuk international. So, hantar. Dan selalunya dia tak mahal. Dan kadang-kadang ada setengah tu dia mungkin untuk student di universiti sendiri, dia free. Dan tak mahal. Selalunya macam tu. So, kita bukan cuba, hantar dulu kat conference supaya kita latih. Beginner, baca ikhra dulu. So latih. Kan kau dah okey, kau pergi conference, hantar pula kat conference luar universiti awak. Mungkin international conference tapi di universiti lain misalnya. Kan international conference di luar negara misalnya. Lepas tu barulah pergi hantar dekat journal. Kita build up kita punya, bila kita hantar tu daripada level yang rendah, kita akan rasa seronok bila, oh, paper aku accept. Kan? Dia akan menjadi satu pemangkin kepada kita, oh, ni tidak, kau terus hantar ke journal, lepas tu kena reject. Kau dah demotivated. Jangan, kita build up kita punya confidence daripada sikit-sikit. Kita bukan saja confident, kita build up kita punya skill. Bila dah review comment, review conference ni, kalau peringkat universiti, dia memang untuk teach you. So, dia punya comment tu comment yang very constructive, yang memang nak encourage you untuk hantar lagi, untuk submit lagi, kan? So, hantar dekat conference. Universiti dulu, fakulti dulu. Kita nak develop skills, kita nak gather experience, kita nak build up kita punya confidence, kita nak build up kita punya CV, macam tu. Okay, so itu tips untuk bagaimana kita boleh mula. Sebab tu kalau kelas-kelas saya memang tak ajar hantar Q1 untuk itu. Kita nak you develop dulu ikhra tu tadi. Okay, itu satu. Yang kedua, ada benda jelas nak share. Yang kedua, paper ni dia ada dua je. Basically, dia ada dua jenis je. Boleh berlaku bila kita hantar publication, kita ada dua type of paper. Satu, paper yang tidak ada data. Paper tak ada data ni, boleh jadi, boleh dibahagikan kepada dua. Paper tak ada data, maknanya paper tu berdasarkan review of literature. Paper tak ada data, review of literature ada dua. Satu, review of literature yang sangat tara. Systematic literature review kan. Koleksi of article yang you review beratus-ratus kan. Melalui, kan dia ada certain dia punya approach kan. Okay. So yang itu, tara review of literatures. Systematic literature review, SR. Satu lagi, paper tak ada data daripada literature juga. Tapi kita tak, mungkin tak begitu mendalam, tapi overview of literature. Itu paper tak ada data. Paper kedua, paper dua jenis. Satu lagi, ada data. Ada data ni boleh pilot study. Paper ada data, pilot study result pun boleh. Result main finding pun boleh. Jangan hantar semua. Jangan, result main finding tu boleh cang-cangkan, boleh dapat 3-4 paper. Tu paper ada data. Paper ada data ni selalunya dia hantar dekat yang journal publication kan. Yang bab-bab awal tu kau hantar dekat conference. Conference pun ada conference yang bagus. Dia ada link untuk dipublish dalam IOP proceeding yang ada index. Kan AIP, IOP, boleh hantar juga.
Okay, so saya harap membantu. So all the best. Sentiasa disiplin untuk supaya kita, apa kita kerjakan tu progress. Jangan tinggalkan terus. Okay, itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, sharekan kepada yang lain.